kata wanita. Assalamualaikum. Bertemu kembali di segmen Wow bersama saya, Branding Image Amy Dura, bagi merungkai rahsia Wow Factor. Hari ini saya berada di Ramza Studio selaku penaja lokasi. Hari ini merupakan kesinambungan daripada episod-episod yang lepas di mana saya telah bercerita tentang analisis warna. Jadi bagaimana warna itu sendiri memberikan message-message kepada pemakainya. Hari ini saya ditemani dengan salah seorang model yang saya akan tampilkan sebentar lagi tentang bagaimana untuk memilih pakaian untuk dilihat sebagai seorang yang lebih berkredibel, serius, profesional di dalam bidang masing-masing. Okey, bersama saya pada hari ini ialah seorang model, Puan Wahida, yang bekerja di agensi kerajaan. Apa khabar, Puan Wahida? Baik. Adakah ini pemakaian biasa ke pejabat? Macam ni lah, saya pakai hampir setiap hari. Okey, apakah pilihan-pilihan yang biasa Puan Wahida pilih? Adakah setakat jubah ataupun? Setiap hari, majoritinya jubah. Baju kurung tu jarang lah. Okey, bagaimana dengan pilihan warna? Warna, selalunya warna gelap lah. Warna terang-terang ni yang jarang sikit lah pakai. Okay. Sebab kita terang nampak sedikit besar kan. Okey, nak tak jika saya kongsikan rahsia bagaimana menggunakan warna untuk membunyikan bahagian-bahagian badan yang sensitif tu tadi? Mestilah nak kan? Okey, kita dah sebut tentang pemilihan warna itu tadi. Bagaimana warna-warna lembut dan pastel ini memberikan mesej seorang pemakai yang romantik, yang feminin. Ya, tetapi bahayanya bagi mereka yang berplus size, ia menyalahkan atau melebar, membesarkan lagi saiz badan sedia ada. Jadi, untuk menjawab soalan bagaimana untuk nampak lebih kurus, saya mencadangkan pemakaian warna-warna yang lebih gelap, ya, seperti warna merah sebegini, atau untuk menampakkan lebih credibility, kewibawaan, nampak lebih profesional adalah menggunakan warna-warna seperti navy blue atau warna biru gelap, hitam dan juga kelabu yang gelap. Okey, Puan Wahida, bagaimana jika saya cadangkan warna navy blue ini untuk menukar penampilan sedia ada, untuk nampak lebih kurus pastinya, ya, dan memberikan mesej yang lebih serius dan menunjukkan anda seorang profesional. Bagaimana? Boleh. Ya? Okey. Okey, kita cuba. Dah melihat transformasi Puan Wahida sebentar tadi dengan menggunakan warna-warna yang lembut dan warna yang lebih serius, ya, kerana menggunakan warna-warna yang lebih gelap memberikan mesej yang berlainan kepada si pemakainya. Begitu juga dari segi pemilihan warna hijab, ya, kita gabungkan antara warna biru, biru muda dan biru tua kerana merupakan warna-warna monokromatik yang boleh diaplikasikan di dalam penampilan anda. Jangan lupa bersama saya, Branding Image Amy Idura, di episod akan datang di mana saya akan berkongsikan rahsia dan tips bagaimana untuk menyuai padankan pakaian ke pejabat dan juga secara casual. Temui lagi. Bye! We'll be right back.